Iya, ini besar banget. Selamat siang. Hai, Mom Anda. Lama nih nggak jumpa. Hai juga. Iya, udah berapa lama ya? Kira-kira kayaknya berapa bulan kali ya? Nggak lama-lama banget. Hai, Chloe. Nggak kerasa ya sudah sebesar ini? Hai, gitu dong. Hai dulu dong. Hai. Oh, dia lagi sibuk sama gelangnya. Okay. Menurut Mom Anda, apa tiga kata untuk Morula? Wow, apa ya? Loh, kalau disuruh sebut dalam tiga kata kayaknya kurang deh. Karena buat aku itu sangat menolong dan sangat membantu sih. Apa ada rencana nih untuk program lagi di Morula untuk kasih adik ke Chloe? Rencananya sih ada. Chloe, mau punya adik gak ditanyain? Kakak aku ini. Kakak mau pakai ini juga? Jangan, mama dulu. Oke, okay? Kakak ditanya. Menurut Mom, apa sih perbedaan Morula dengan klinik fertilitas lainnya? Mama nggak ada. Kalau buat aku sebenarnya bukan perbedaan ya, tapi rasanya. Karena buat aku sendiri begitu di Morula aku ngerasa nyaman banget dan terutama pada saat aku ngejalanin program aku dibikin tenang. Apalagi aku mendapatkan servis dari Morula yang luar biasa. Aku bisa jalan-jalan untuk tour sedikit di dalam Morula sendiri. Aku juga bisa komunikasi langsung sama dokter yang menurut aku luar biasa. Bikin aku bisa tenang dan gak ngerasa ada sesuatu di aku gitu. Pokoknya semuanya tuh kayak baik-baik aja dan gak worry, gak khawatir. Susah dijabarkan dengan kata-kata, tapi menurut aku Morula tuh kayak sahabat aja gitu. Siapa dokter yang bantu program dan bagaimana kesannya? Dengan dokter Mary. Kesannya tuh ya itu ya yang tadi aku udah bilang. Orangnya tuh tenang banget dan aku tuh bener-bener bukan cuma kita bisa ngobrol kayak teman, tapi bisa sharing bareng. Kayak udah kenal lama gitu, padahal baru banget ketemu saat itu. Apa sifat Chloe yang paling mirip sama Mom Anda? Dia sabar sama kayak mamahnya. Tapi banyak sih hal-hal yang baik ada di Chloe dan yang baik dari papanya juga ada di Chloe banyak. Apa nih harapan Mom Anda untuk Chloe? Yang pasti Chloe tumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan. Iya, apa yang Chloe cita-citakan nantinya akan terwujud. Dan yang pasti Chloe bisa bangga sama dirinya sendiri. Tetap semangat, keep strong. Jangan putus asa, jangan mudah menyerah. Dan aku yakin banget waktu Tuhan bukan waktu kita, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Miracle happens. Nah, okay, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.